Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel 4380 bersama saya Andrew. Oke, di video kali ini saya akan melakukan unboxing. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini, guys. Oke, ingat like itu adalah mendukung dari channel ini, guys. Oke, bisa kalian lihat ini adalah motor mobil, guys. Mobile Avenger 2. Oke, di sini kalian bisa lihat ini ada cara menggunakannya, di mana ini top lobby tutorial. Oke, di sini high power, high quality, guys. Ini ada bentuknya. Dan kita langsung unboxing, guys. Oke, di dalam kotak ada gininya mobilnya, dan di sini ada kertas. Oke. Nah, di sini kalian lihat ada 4 WD ini, guys, ya. Dimana ini adalah mobil mainan yang dahulu kala, guys. Ini adalah mobil mainan dimana di sini tempat baterainya, dan di bagian sini adalah tempat power on off nya, guys. Oke, gambarnya seperti ini, guys. Oke, dia menggelinding seperti itu, guys, ya. Ini tidak ada alat pengontrol nih, guys, ya. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah menggunakan sistem 4WD, guys. Oke, untuk bahan kualitinya dia menggunakan full plastik, dimana di bagian sini dia menggunakan plastik lebih jelek daripada plastik yang ada sekarang. Oke, ini adalah desainnya, guys, berbentuk mobil Jeep. Oke, ini menggunakan dual baterai, guys. Jadi kalian bisa menggunakan baterai A3, guys. Oke, guys. Baterai A3 1,5 volt, guys, ya. Ini adalah mobil remote-nya. Jadi silahkan langsung ke detail desainnya. Dia berwarna merah dan memiliki 4 ban berwarna hitam, dan ada karetnya ini, guys. Jadi desainnya seperti itu, guys. Inilah mobil Avenger 2. Mobil ini saya beli kurang lebih seharga 28.000, guys. Murah sekali, guys. Oke. Oke, sekian dulu hasil review dari mobil ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. And see you next video. Selanjutnya, salam 4380, guys. And bye-bye.